Hai guys, welcome back to the channel. Kali ini kita mau bikin kulit tortilla. Bikin sendiri ya, gampang kok. Daripada beli, pertama-tama kita masukkan tepung terigu, lalu baking powder. Setelah baking powder, kita masukkan garam sedikit dan air panas ya. Secara bertahap. Lalu diaduk sampai merata, sampai adonannya tercampur tapi tidak terlalu kalis ya. Setelah seperti ini, adonannya jangan lupa kita masukkan minyak sayur terlebih dahulu. Sedikit aja. Lalu kita uleni dengan tangan. Ini tangannya sudah cuci tangan ya, supaya bersih dan higienis. Kulitnya seperti ini kita pindahkan perlahan. Jika sudah terasa kalis, kita pindahkan ke dalam tempat dan kita diami adonannya selama 25 atau 30 menit ya. Kita tutup terlebih dahulu tempatnya ya. Setelah 30 menit seperti ini, lalu kita taburi tepung terigu terlebih dahulu supaya tidak lengket adonannya. Lalu kita bagi menjadi beberapa bagian ya adonannya. Setelah kita bagi, nanti kita bulatkan terlebih dahulu adonannya. Setelah kita buleti, lalu kita roll menggunakan rolling kayu ini. Lalu kita bulatkan adonannya ya. Setelah seperti ini, lalu kita angkat deh. Lakukan seperti itu sampai adonannya seperti ini ya. Setelah itu kita hidupkan kompor dan kita olesi dengan margarin terlebih dahulu. Dan kita panggang kulit tortilla tadi ya.
jangan lupa dicek. Dan jika dia sudah berubah warna, nanti diangkat dan dibalik terlebih dahulu. Jika seperti ini, berarti dia sudah matang. Jadi deh kulitnya dan seperti ini, tarah. Tuh, bagus kan? Jadi tidak perlu beli, kita bikin sendiri aja. Bisa diisi dengan daging dan seperti ini, tarah. Selamat menikmati dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.